Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ananda Faradin dari Prodi Telekomunikasi 3A Politeknik Negeri Jakarta. Dan di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan tentang sensor suhu RM35 menggunakan virtual terminal, juga menggunakan sounder atau buzzer, juga menggunakan RGB LED, juga menggunakan RM35 pastinya, dan juga menggunakan Arduino Uno. Dan di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kode sensornya terlebih dahulu. Dari pertama itu ada IN RLED sama dengan 8, digunakan untuk memasukkan RLED ke pin 8 Arduino. Dan di sini ada IN BLED sama dengan 7, digunakan untuk memasukkan BLED ke pin 7 Arduino. Dan di sini ada IN bus sama dengan 5, digunakan untuk memasukkan bus ke pin 5 Arduino. Dan di sini ada cons IN temp sama dengan 0, digunakan untuk memasukkan konstanta temperatur yang bernilai 0. Dan di sini ada void setup, digunakan untuk menjalankan program sebanyak satu kali. Dan di sini ada serial begin 9600, digunakan untuk memulai serial terminal. Dan di sini ada pin mode RLED output. Ini pin mode ini digunakan untuk memberikan mode pin tertentu sesuai yang kita inginkan. Nah, saya menggunakan RLED. LED itu sebagai output, BLED sebagai output juga, dan bus sebagai output juga. Dan di sini ada void loop digunakan untuk menjalankan program secara berulang-ulang. Dan di sini ada float real voltage sama dengan analog read temp dikali 0,004888214. Nah, ini digunakan untuk menentukan nilai tegangan dengan mengalihkan temperatur dikali 0,004888214. Dan di sini juga ada float temp C sama dengan real voltage kali 100, digunakan untuk menentukan nilai temperatur dalam Celsius, yaitu dengan mengalihkan real voltage dikali 100. Di sini juga ada float temperatur F sama dengan temp C dikali 9 dikali 5 ditambah 32. Ini maksudnya untuk menentukan nilai temperatur dalam Fahrenheit itu dengan cara mengalihkan temperatur C dikali 9 dibagi 5 ditambah 32. Dan di sini ada serial print tegangan. Ini untuk mencetak teks tegangan. Dan di sini ada serial print line real voltage digunakan untuk mencetak nilai real voltage-nya. Dan di sini ada serial print suhu C digunakan untuk mencetak stack suhu C, dan serial print line temperature C digunakan untuk mencetak nilai dari temp C. Terus ada serial print suhu F, ini digunakan untuk mencetak stack suhu F. Dan di sini ada serial print line temp V, F maksudnya, digunakan untuk mencetak nilai temperatur F. Nah, di sini ada if temp C lebih dari sama dengan 26, print. Nah, ini artinya ketika temperatur C lebih dari sama dengan 26 atau 26 ke atas maksudnya, dia akan mencetak teks warning sistem panas. Dan di saat itu juga RLED itu bernilai high atau dia akan menyala, dan buzzer juga akan menyala mengeluarkan suara dengan frekuensi 20 Hz dengan delay 2000 milliseconds. Dan di saat itu juga RLED akan bernilai 0 dan analog white bus 0 itu dia
tidak mengeluarkan suara. Setelah itu, delaynya 2000 milliseconds. Di sini juga, jika temperatur C kurang dari sama dengan 25 atau 25 ke bawah, dia akan mengeluarkan text warning sistem dingin. Dan di saat itu juga, bilet bernilai high atau menyala, dan buzzer atau soundnya itu mengeluarkan suara dengan frekuensi 80 Hz. Dan ada delay 2000 milliseconds. Dan di sini ada digital alert juga, bilet low. Di saat itu juga, bilet akan bernilai low atau mati, dan analog watch bass 0,0 itu soundernya atau buzzernya akan mati, dan delaynya ada 2000 milliseconds. Dan di sini juga else, yang artinya itu di tengah-tengah 26 dan 25 itu akan mengeluarkan text system berfungsi dengan baik. Dan di saat itu RLED akan bernilai low, BLED akan bernilai low. Ini sama-sama mati jadinya. Dan ada jeda waktu selama 2000 milliseconds. Setelah itu, kalian copy hexnya ini di sini dan jalankan programnya. Nah, di sini sistem berfungsi dengan baik. Jika kita menurunkan warning dingin. Oke, sekian dari simulasi saya. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf atau ada kesalahan kata. Terima kasih.